Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Aku udah lama banget nggak bikin vlog kuliah. Jadi hari ini aku mau ajak kalian untuk ikutin keseharian aku kuliah di semester 4 ini. Sekarang ini jam 8 lewat dan aku mau ke kelas aku yang pertama, yaitu Creative Writing Communication. Sepi banget kalau jam segini, karena kebanyakan kelas itu biasanya jam 9. Kalau yang jam 8 tuh jarang-jarang. Seperti biasa, aku lagi jalan ke gedung F di paling ujung sana. Aku suka kalau pagi-pagi gini soalnya adem, mataharinya masih bagus. Dan ini outfit aku hari ini hijau-hijau. Baju hijau, backpack hijau. Hi. Hai. Ternyata kita matching bajunya. Hijau-hijau today. Enggak, aku gak apa-apa. Hai. Kenapa dia undur ya? Halo, Mem. Namanya Mem Magda. Mem bilang kan mau atau enggak? Kalau enggak mau emang apa yang lainnya? Oke, kita fokus sama 8 page yang tulis. Jangan, katalog aja, Mem. Oh, gitu ya. Oke. Nah, ini kalian pilih satu katalog, misal kalian tuh di Decathlon, siapa yang suka sports? Untuk kalian nature lover activity, saya nature lover ya dulu. Gym, mem, gym, huh? Suka gym. Gym, nah ya. Itu kan banyak yang tingis-tingisnya ya. Entah pakai sarung tangan, atau pakai bajunya, macem-macemnya. Nah, kalian bikin katalog yang gym and hobbies. Atau sport sama leisure. Di gimana? Kita kan ada yang suka bayi. Gimana pilih yang mana? Apa sih namanya? Glamping, nah gitu-gitu. Pernah nggak katalog itu akhirnya creating your demand? Sebenarnya nggak butuh, tapi bikin you appeal buat apa ya? Pernah, kalau pas diskon. Kalau pas diskon? Oke, itu penting ya. Ada nggak? Kamu coba tunjuk teman kamu yang cowok deh. Kenny, mem. Kenny! Itu. Apa, contoh produk yang akhirnya kamu beli? Dulu kali ya? Iya, mem. Boleh, mem. Emang kalian apa Mars UPH enggak? Enggak. Gimana sih ini? Enggak bohong ini barang nih. Misal mau disuruh nyanyi juga guys. Udah selesai guys kelasnya. Emang enak ya guys, besok lah kita berkepik ya. Oke, okay, iya. Jadi mereka mau besok banget makan kepok. Dia cuma besok itu artinya besok ada foto. Benar besok. Dia ada foto shoot. Bye. Hmm? Kok kalian nggak say bye ke kita? Bye. Nanti pop dong makanannya. Kalian mau makan smile kimbap kan? Kita mau ganti baju guys, karena kita mau gym. Sebelum workout, ngemil dulu biar nggak lapar. Nih buat yang penasaran sama tempat gymnya kayak gini guys. Ini biasa ada piala-piala dulu baru kita masuk. Tata-tata. Outfit check, aku hari ini pakai setelan warna ungu dan ini hadiah dari teman-teman aku. Aku pinjam celananya Bion dan bagiannya kayaknya cross neck. Biasa kita kalau gym tuh bajunya itu doang. Iya betul. Karena yang penting olahraga daripada outfit. Betul. Biasanya aku kardio dulu, main treadmill. Biasanya 15 menitan aja sih. Kalau temen aku Tirza biasa dia main sepeda. Tapi sama-sama 15 menit juga. Aftermath gym, rambutnya berantakan. Halo. Kita masuk. Dia rambut aku udah kayak profesor dan dia masih rapi. Mbak guys, ini poninya udah lewat. Kita mau makan. Ya. Kita makan lunchbox. Kita lagi lunch. Kita biasa itu our tradition itu kalau abis gym harus bawa lunchbox. Jadi nggak beli di luar,
Nyoko bawa udang campur telur orak arik sama sayur. Kalau Nona Pang, dia bawa otak-otak, telur, sama mix veggies. Halo guys, sedikit update, sekarang udah jam 1.15 dan aku mau kelas kedua, yaitu mata kuliah wawasan dunia Kristen. Ini aku lagi di toiletnya, aku tuh lagi di gedung Hope dan aku suka banget sama gedung Hope karena toiletnya super estetik deh. Karena biasanya gedung Hope itu tuh nggak dipakai buat kelas, tapi biasanya dipakai buat seminar-seminar sama meeting-meeting gitu. Tapi gara-gara kelas aku tuh entah kenapa yang WDK ini lagi banyak banget, satu kelas sekitar kayaknya 60 atau 70-an orang, jadi dipindahin ke gedung yang ini. Padahal kelas-kelas biasanya tuh paling cuma 40-an orang. So gitu deh, aku mau kelas dulu. Kelasnya di 201. Udah mulai tapi malu deh. Kecil putih apa? Apa? Kecil putih terbang. Kecil putih terbang telur puyuh. Most cosmologists now agree that universe began some 13.7 billion years ago in the background of the Big Bang. Kita lagi nonton film dan filmnya itu tentang filosofi keeksistensian Tuhan. Jadi kita harus analisa dan kita harus sambungin ke teori-teori yang kita pelajarin kemarin. Nonton filmnya udah, kita mau diskusi sebentar. Karena masih ada 20 menitan lagi. Udah selesai kelas. Hai guys. Aku lagi di Starbucks. Beli Blackpink drink. Masih ini enggak sih, masih hype-nya sih apa Blackpink drink? Enggak, makanya tadi diskon. Sama beli apa namanya? Ini tadi namanya apa? Perasan. Cinnamon roll. Terus bukan croissant, ternyata cinnamon roll. Cinnamon roll. Salah, guys. Jadi ya di sini mau baca buku aja, aku bawa buku ini. Seekor ikan mencintai kucing. Kalau dia bawa buku Penance karya Minato Kanai. Itu udah aku baca, jadi aku pinjemin. Jadi kita mau reading date aja di sini. Tapi bener sih kata orang-orang kalau pink drink ini tuh kemanisan karena belum manis. Cuma masih oke, okay, masih bisa diminum. Thank you.